Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memulai acara ini dengan protokol kesehatan yang benar-benar sudah sesuai dengan standarnya. Kami memakai masker, jarak benar-benar dijaga, dan seluruh pengisi acara, kru dan siapapun yang ada di studio ini harus melalui proses swab. Saling doakan, semua sehat, semua selamat. Bersama saya Irfan Hakim, saya mengucapkan selamat datang di Hafiz Indonesia 2021, Cinta Al-Quran. Tahu nggak Aira, di sini itu ya, di depan kita ada dewan juri. Iya. Ada Kak Nabila, Abi Amir, Ahma, Syekh siapa? Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jabernya udah gak ada. Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Al-Misri. Syekh Ali Jabernya udah gak ada. Betul. Kita itu tidak bisa terlepas dari sosok Syekh Ali Jaber. Karena Syekh Ali Jaber betapa cinta kepada teman-teman kita itu tunanetra, terutama penghafal Al-Quran. Aira katanya emang pengen ketemu Syekh Ali Jaber ya? Kalau boleh tahu Ibu, sehari-hari bekerja juga kah? Iya. Sebagai apa Bu? Saya PNS. PNS? Di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan? Iya. Ibu dokter? Iya. Waduh, ya Allah. Tadi ketika istirahat, saya ngobrol-ngobrol dengan para orang tua tadi di sini mengenai situasi seperti ini, COVID. Aku sok tahu, jadi COVID itu ternyata beliau dokter. Kalau bapaknya Kansa? Ayahnya juga kebetulan dokter. Dokter juga? Dokter spesialis paru yang memang saat ini juga memang sedang menanganin COVID juga. Masya Allah, dokter spesialis paru. Ya. Itu benar-benar menjadi garda paling terdepan. Terdepan sudah depan, ini paling lagi. Ada cerita-cerita menarik gak dari beliau? Kemarin waktu mau berangkat juga saya agak mikir juga ya, ayahnya sedang butuh support. Yeah, gitu kan? Yeah, yeah. Tambah lagi akhir-akhir ini kasus kematian itu hampir setiap hari ada. Sehingga sebetulnya kemarin saya mikir juga mau ninggal, kan lama ya yang sekarang, yang periode yang sekarang ini. Betul, betul. Tapi alhamdulillah ayahnya support, berangkat katanya. Gak apa-apa, tidak ada tugas yang lebih penting bagi seorang ibu. Ya Allah. Kecuali mendampingi calon hafizoh. Masya Allah, pengorbanan semuanya ya. Ayah? Ya. Mau ngapain ayah kesini? Mau estafet sama saya. Mau estafet apa? Lari? Estafet apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Surat apa? Surat apa saya? Tanya. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ya. Ayat berapa? 1-15. Zaza, ayah kamu deg-degan. Bilang ke ayah, jangan. Bilang, sini. Bilangin ke ayahnya, jangan deg-degan. Jangan deg-degan. Insya Allah. Diketawain sama anaknya. Oke, kalau gitu. Silakan bersiap-siap. Ayah dan Zaza, silakan. Zaza, ikut ayahnya. Ayah, anaknya ya. Tenang ya, tenang. Baik-baik aja ya kan ya? Ya. Tenang. Sampai susah bukanya juga tiba-tiba ya. Ya gak bisa nih. Ketel. Udah, aduh gemeter megangnya juga. Aduh. Udah. Wong Kito Galo, betul? Yo. Empe-empe. Kalau istilahnya empe-empe, Fawas ini empe-empe apa? Empe kapal selam. Kapal selam. Karena kalau lenjer, panjang. Kalau kapal selam, berisi. Mas, umur berapa kamu? 11. 11 tahun? Ya. Boleh tahu gak berat badan kamu berapa? 64. Iya. Ya Allah. Di Jakarta makan apa saja kamu? Makan ayam pedas, telur, udang. Waduh. Sambal pete. Nah, sambal pete segala. Ya udah, yang penting sehat. Ya. Oke, sebentar. Nabila juga kan bisa bahasa Palembang, entah? Ya, saya asli Palembang. Coba ngobrol pakai bahasa Palembang, silakan. Ya, baru tahu ya, Bunda. Coba. Iya. Bunda atau Mama asalnya dari mana? Dari Ogan Ilir, Pemulutan. Oh, kalau aku dari ini, dari Pasar Seluruh Langunawas. Oh,
Tahu, tahu Fawas. Tahu. Mungkin Fawas. Jadi kampung saya dari kampung mama kurang lebih 8 jam ya. Kurang lebih seperti kalau pakai mobil ya. Kalau pakai mobil 8 jam. Ngomong bahasa Palembangnya kapan ini? Ah, barusan. Enggak, masih ngerti itu sih. Siap. Apa? Siap. Ah, astagfirullahaladzim ya Allah. Bentak belum apa-apa. Oke. Lapor. Anda harus membaca Al-Quran bersama dengan anak Anda sendiri. Siap, insya Allah. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Oke. Surat apa? Al-Baqarah. Siapa yang akan baca pertama? Siap. Fahri. Fahri. Silakan buka maskernya terlebih dahulu. Satu belok kanan, satu belok kiri. Kembali ke tempat. Oke. Okay. Untuk Fahri dan Ayah. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Siap. Masya Allah. Siap. Bagus Pak. Siap. Siap. Boleh Pak, maskernya dipakai Pak. Oh siap. Ya Allah, kaget. Ama itu gak bisa liatnya banget? Atau ada kadang-kadang ada samar-samar kelihatan cahaya gitu? Gak bisa lihat banget. Sama sekali? Iya. Satu cahaya pun? Enggak. Iya. Dari kapan Mei? Dari bayi. Dari bayi? Baru lahir. Betul Bu. Dari lahir. Karena Ame itu lahirnya prematur. Oh prematur, berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Terus berapa kilo pas lahir? 1 kilo 4 on. 1,4 kilogram. Terus? Dirawat di inkubatornya kurang lebih 40 hari. Mm-hmm. Pas umur 4 bulan, Ame dibawa keluar. Saudara-saudaranya bilang, kok Ame diajak ngobrol sama kita-kita diem aja. Ya tuh di matanya ada putih-putihnya katanya. Coba segera diperiksa ke dokter. Terus dibawa ke dokter, sama dokter semuanya dinyatakan kalau Ame itu low vision katanya. Jadi nggak bisa melihat. Tata, kamu punya channel YouTube? Apa namanya? Salwa Hima. Bagus, isinya baca Al-Quran. Baca Al-Quran, murotal, tilawah. Masya Allah, itu kegiatan dakwah lebih luas lagi jadinya insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Semangatnya ini luar biasa. Emang kamu pengen banget tampil di Hafiz Indonesia, kenapa? Pengen ketemu Kak Nabila. Pengen ketemu Kak Nabila? Itu sudah ada. Mau foto bareng gak? Ada kameranya gak? Ambil, ambil, ambil ya. Kak Nabila boleh ya. Kenapa mau ketemu Kak Nabila? Bilang aja. Ngefans banget katanya. Kenapa ngefans sama Kak Nabila? Pengen belajar. Oh. Ayah mau pengen belajar juga? Pengen. Oh bisa aja. Nama adalah doa. Dan ini kasih nama Tegar. Dan memang menjadi anak yang tegar. Hebat banget sih. Jadi kemana-mana kamu tuh pakai skateboard ini? Iya Kak. Dari ide siapa yang pakai skateboard ini? Awalnya dia tuh belum bisa jalan ya Kak. Masih kalau untuk melangkah masih apa itu Kak bahasanya berguling-guling. Guling-guling. Pas itu saya selalu berdoa. Ya Allah, Tegar ingin keluar, lalu gimana kalau jalan seperti ini? Terus saya itu belanja tuh Kak, di sebelah itu ada kedai. Alhamdulillah kepling ya Kak, kalau di sana kan anu kampung gitu kan Kak. Anaknya main skateboard, lalu saya nggak tahu Kak gimana aja tuh langsung kepikiran. Ya Allah, sepertinya Tegar ini bisa naik skateboard untuk keluar gitu kan Kak. Oh tiba-tiba aja Bunda? Iya tiba-tiba gitu kan Kak. Lepas itu saya pinjam dulu gitu kan Kak, saya pinjam skateboardnya untuk mencoba mentraikan Tegar agar supaya bisa naik. Dan Alhamdulillah
tegar sampai sekarang terus bisa, Kak. Iya. Alhamdulillah, Kak. Tadi sampai di belakang, Kak Irfan lihat cara naiknya. Hebat sekali ya, kamu. Dan sekarang, Kak, kalau udah di rumah gitu, Kak, dia udah enggak agak jarang memakai skateboard, Kak. Dia mulai berjalan sendiri, Kak. Sebelumnya sama sekali enggak? Sama sekali enggak bisa, Kak. Sama sekali dia naik skateboard. Dan jika ada teman-teman bermain, dia kepingin gitu keluar. Jalan gitu, memakai sendal gitu kan, Kak. Biasanya saya selalu membeli sendal untuk skateboard dia di luar itu. Ya digunakannya sebelah, Kak. Yang sebelah kita buang, kita simpan gitu kan. Terus beriring waktu dia minta, Bunda, yang sebelah jangan dibuang. Adik mau belajar berjalan, dia bilang begitu. Terus nggak tahu kelamaan dia belajar berjalan dan akhirnya sampai sekarang bisa, Kak. Jadi kalau kita beli sendal udah nggak pernah dibuang lagi sebelahnya. Buka maskernya terus baca ketika ini sambil loncat hidungnya. Ya, terus baca. Itu kan kalau A itu dari huruf pertama, A itu langsung dari sini keluarnya. Ya. Ya. A dengan O tapi A. Enggak, masih itu dari. Seh, sampai geli banget. Kenapa, Seh? Sampai merah muka, Seh. Coba ulang lagi, Amma, yuk. Amma ya tasa. Enggak, ditutup hidungnya. Tadi kebuka, tadi hidung yang kebuka. Ulang, tapi ditutup. Jangan curang, jangan dibuka. Ya. Nah, jangan siap, dibuka, siap. Jangan curang ya. Siap. Bagaimana? Ya, jadi ketika tadi Amma di huruf mim udah deh, cukup. Udah buka-buka, ntar kamu gak bisa napas. Iya. Saya cuma berpindah dari keburukan satu ke keburukan yang seterusnya. Di Malaysia sana? Iya. Seperti apa? Hampir semua, Kak Irfan. Mulai dari minuman keras, narkoba. Banyak lagi. Apa yang membuat ayah kembali? Saya tidak menemukan apa-apa di sana, Kak Irfan. Dari minuman keras saya tidak menemukan apa-apa. Dari narkoba saya tidak menemukan apa-apa. Saya punya anak menghafal Quran baru, saya merasakan betul-betul namanya hidup. Baru saya merasa berarti hidup saya. Ainul, kau telah membuat hidup ayah berarti, nak. Dewan juri sudah memberikan komentar dan juga penilaian dan hasilnya ada di tangan Kak Irfan. Fa'akramahu wa na'ramahu fayaqulu rabbi akraman. Komentar dari Kak Nabila untuk Hansa. Jawaban kamu semua tepat. Hansa jeli untuk soal-soal. Dan juga ditegaskan lagi huruf waw. Ketika waw bertasdid, naikkan suara sedikit. Sempurnakan harakat wa, na, dan a. Dari Abi Amir untuk Hansa, irama luar biasa, hati terasa teduh. Yang mendengarkan terasa khusyuk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Komentar dari Kak Nabila. Suara H kurang jelas di idzaja. Dan saat lafalkan huruf sukun, jangan dijeda. Huruf kaf lebih jelas lagi. Abi Amir berkomentar untuk Seza. Semakin banyak hafalan memang. Kadang-kadang tantangannya pun lebih berat. Mohon fokus pada ayat yang mirip-mirip. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkaru karul insanu wa anna lahu dzikra. Komentar dari Kak Nabila. Irama bagus, hafalan bagus, suara huruf H jangan ditekan. Menurut Syekh Ahmad Al-Misri, suara kamu bagus, Mawas. Afala yang zuruna ilal ibili
kaifa khuliqat. Menurutkan Nabila, Sultan ini iramanya bagus, hafalannya pun bagus. Perhatikan hamzah. Dan sin diperhatikan juga, jangan tebal. Untuk bacaan basmalah, perhatikan ketika pelafalan huruf ro. Syamad al-Misri untuk Sultan. Baca Al-Quran harus lebih semangat. Sebagian makhrajul huruf dan huruf tadi kurang jelas. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Hafalan kamu bagus, katakan Nabila. Bacanya pun bagus. Huruf lam tadi terlalu tebal. Perhatikan, jangan ditekan di bagian depan. Abi Amir pun berkomentar untuk Najwa. Irama apa adanya, sederhana. Sering kehilangan nafas di tengah jalan. Belajar wakof lagi, supaya lebih sempurna. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayinah. Tadi untuk Aira, katakan Nabila, lamnya kurang jelas. Makhraj huruf kho kurang sempurna. Dan harus lebih konsisten lagi. Irama dan semangatnya kadang naik, kadang turun. Abi Amir berkomentar untuk Aira, kurang stabil suaranya. Mohon fokuskan lagi. Karena kamu fokusnya sebetulnya sudah bagus. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mendapatkan komentar dari Kanabila. Ketika huruf-huruf tebal tidak usah menggerakkan bibir. Huruf da masukkan lidahnya dekat gigi. Dan juga perlu perhatikan hafalan. Inna a'tainakal kautsar. Karena bila berkomentar, suara Asfa ini bagus. Hurufnya pun kuat. Kurang jelas lam dan hamzah tapinya. Rahang lebih sedikit dibuka, dua jari, supaya suara tidak beralih ke hidung. Itu dia komentar dari Dewan Juri. Dan yang aman adalah selamat untuk yang berdiri di sebelah kanan, Kansa Aswa Najwa Sultan. Yang akan menyusul 4 peserta lainnya dan dinyatakan aman. Dan 2 nama tersebut adalah Fawaz Aira Aman. Dewan juri memutuskan yang harus pulang dia adalah Yusuf, kamu pulang. Yusuf, kamu pulang. Kita harus berpisah dengan anak ganteng dengan hafalan 30 juz Al-Quran yang mempunyai cita-cita tinggi. Tujuan kita bukanlah kalah dan menang, karena Al-Quran adalah ilmu madal hayah. Al-Quran adalah ilmu sampai di akhir hayat. Bukan sebatas di kompetisi. Semoga Allah SWT beri kita keikhlasan dan taufik hingga akhir hayat kita, insyaAllah. Amin. InsyaAllah Yusuf mendapatkan pelajaran sangat berharga hari ini. Mohon maaf, salam buat Umi dan keluarga. Untuk Yusuf, ada parcel dari kami, mudah-mudahan bisa membuat tambah semangat untuk mencintai Allah. Komentar dari Kanabila. Untuk Rafael ini huruf ro terlalu lama getarnya. Huruf h juga mohon diperhatikan lagi. Perhatikan juga huruf ain. Makhraj huruf bagus tapi irama tadi terlalu lambat. Summa innahum lasalul jahim. Komentar dari Kanabila.
Tawud dan basmalah banyak yang keluar dari hidung dan pengaruh untuk huruf-huruf lainnya. Huruf ta kurang hams, madnya pun kurang, win pun kurang jelas. Syamad Al-Misri berkomentar juga untuk Salwa. Pertanyaan pertama tadi kurang tepat, pindah surat. Dari Kak Nabila untuk Fahri. Penampilan kedua hari ini lebih percaya diri dibanding ketika di babak ta'aruf. Tawud dan basmalah, kasroh belum sempurna. Lafadz sod, jangan gerakan bibir. Ketika huruf tasdid, jangan kasih pantulan. Dari Syamad Al-Misri, ada dua yang kurang tepat untuk Fahri. Karena kemiripan ayat tersebut. Karena Bila melihat Angga penampilannya bagus, komen kemarin hari ini sudah dikoreksi. Ada hamzah yang kurang jelas di al-alaq. Wakof di akhir perhatikan juga. Perhatikan juga huruf H. Ya'lamuna ma taf'alun. Untuk Amai, tampaknya kemarin di ta'aruf ini lebih semangat. Hari ini agak lebih lemah lagi semangatnya. Hamzah tadi berhentinya lepas. Mohon dilepaskan, jangan ditekan ketika di akhir ayat. Marzil huruf shin, dot, zat, do, perhatikan. Dari Syamad Al-Misri, tadi Amei dua kurang tepat. Waja'alnan naharu ma'asya. Fahita mendapatkan komentar dari Kak Nabila atas penampilannya hari ini. Fahita kurang semangat, namun demikian iramanya bagus. Huruf Ain mohon dijelaskan lagi. Dan dari Syamad Al-Misri, satu tadi kurang tepat Fahita. Atin sambungannya salah surah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Karena Bila suka sekali perubahannya. Tasdid di illa dan bayinah lebih diperjelas lagi. Perhatikan juga kapan ro tebal dan ro tipis. Sempurnakan dommahnya. A'idha kunna izaman nakhirah. Komentar dari Kak Nabila. Kak Nabila senang sekali melihat Isra hari ini. Kasih jempol untuk fathahnya. Perhatikan juga huruf do. Ketika lafal huruf sukun, jangan kasih jeda. Perhatikan huruf ta, ada hamsnya. Bukan seperti huruf T dalam bahasa Indonesia. Yang aman adalah yang sebelah kanan Kak Irfan, Rafael Angga Lang Isra. Yang aman berikutnya. Fahita, kamu aman. Fahri, kamu aman. Yang harus pulang dan melanjutkan belajar kembali di rumah, dia adalah, maaf sekali. Salwa, kamu pulang. Sampaikan Kak Nabila. Untuk adik Salwa, tetap semangat untuk belajarnya. Dimanapun kita berada, kita harus semangat untuk belajar. Saksikan Hafiz Indonesia Kuping 21.